Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel Dahasan Video. Bumbu nasi goreng hijau, ada yang suka nggak nih? Yang ini serba guna banget ya, karena selain untuk bumbu nasi goreng juga bisa digunakan untuk bumbu mie goreng, pasta goreng, aneka tumis, dan lain-lain. Dan karena bisa disimpan lama, pastinya cocok banget untuk stok bumbu siap pakai di rumah ataupun untuk ide usaha. Wow, amazing. Okay guys, penasaran kan gimana cara membuatnya? Just check it out. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan 500 gram daun bawang. Diganti dengan bunga bawang seperti ini juga boleh, atau dicampur komposisinya seperti ini juga tidak masalah ya. Oke, potong-potong kasar daun bawang menggunakan pisau tajam. Sisihkan. Siapkan juga 20 gram atau sekitar 5 saset kecil ebi kering seperti ini. Sebelum diolah, sebaiknya sangrai ebi kering dengan menggunakan api sedang agak kecil selama sekitar 5 menit hingga ebi benar-benar kesat dan bebas air. Kemudian tumbuk atau blender ebi kering hingga halus seperti ini. Sisihkan. Berikutnya juga ada 3 bonggol bawang putih, kupas dan cuci bersih, sisihkan. Siapkan juga bahan lainnya. Dan jika sudah lengkap begini, selanjutnya waktunya proses memblender bahan bumbu utama. Haluskan bahan dan bumbu yang sudah kita siapkan tadi dengan menggunakan blender atau chopper seperti ini. Oke, masukkan bawang putih. Kemudian 20 siung bawang merah, 8 butir kemiri, kemudian ada 500 sampai dengan 600 ml minyak goreng. Takaran minyak ini paling tidak itu memang harus setara dengan takaran daun bawang yang digunakan. Dengan begitu, nantinya hasil bumbu yang dibuat bisa awet tahan lama. Catat. Oke, blender hingga halus. Lalu tambahkan potongan daun bawang tadi ya. Walalalalalah, pada tiba-tiba bagi ya lah, yuk ke pre-work ya John. Si ngati-ngati ngapa? Well guys, blender lagi hingga halus dan tercampur rata. Nah ini dia hasilnya. Sisihkan. Siapkan juga bumbu pelengkap lainnya ya. Selanjutnya, waktunya dieksekusi. Panaskan wajan atau teflon. Tuangkan bumbu dan daun bawang yang sudah di blender tadi. Masak dengan menggunakan api sedang agak besar sekitar 10 menit. Pastikan selalu diaduk agar bumbunya itu matang merata dan tidak rawan gosong. Nah ini dia guys, setelah 10 menit tampilannya itu terlihat lebih berminyak ya. Sekarang kecilkan api kompor, lalu tambahkan 2 sendok teh bubuk kaldu atau penyedap Royco sesuai selera. 1 sendok teh garam halus, 1/2 sendok teh lada bubuk, aduk rata dan lanjut dimasak dengan menggunakan api kecil hingga bumbu matang. Durasinya itu sekitar 10 menit tergantung panas kompor masing-masing.
By the way, jika minyaknya itu sudah naik ke permukaan dan berubah warna jadi hijau pekat begini, tandanya bumbunya itu sudah matang ya. Cuma ini masih saya masak lagi sekitar 5 menit agar bumbunya itu benar-benar tanam. Oke guys, jika bumbu sudah matang, selanjutnya masukkan ebi sangrai yang sudah dihaluskan tadi. Tambahkan juga 2 sendok makan minyak wijen, optional, aduk rata. Masak sebentar sekitar 3 sampai dengan 5 menit. Oke, sekarang bumbunya sudah matang ya. Matikan api, angkat, biarkan hingga benar-benar dingin. Dan ini dia, setelah dingin, warna bumbunya itu menjadi lebih gelap dan minyaknya juga jadi terlihat lebih banyak. By the way, minyaknya ini jangan dibuang ya, karena minyaknya ini berfungsi sebagai pengawet alami agar bumbu nasi gorengnya itu bisa disimpan lebih lama. Satu resep ini ternyata bisa jadi banyak ya guys, yaitu sekitar 750 gram. Jika bumbu sudah benar-benar dingin, agar bisa awet hingga 3 sampai dengan 4 minggu di suhu ruang, kita bisa mengemas bumbu di wadah tertutup seperti ini. Gunakan botol atau wadah tertutup yang steril dengan ukuran sesuai selera. Jika dikemas toples begini, itu bisa muat sekitar 500 gram. Dan jika kemasan cup begini, itu bisa muat sekitar 200 gram. Atau dikemas botol sambal seperti ini, yang ini bisa muat sekitar 120 gram saja. Dan ini jika disimpan di kulkas, itu bisa awet sekitar 2 sampai dengan 3 bulan. Jadi sangat praktis dijadikan stok bumbu nasi goreng rumahan. By the way, untuk penggunaan bumbu nasi goreng ini caranya sangat mudah ya. Untuk satu porsi nasi goreng dengan penggunaan 200 sampai dengan 250 gram nasi putih, bumbu yang dibutuhkan itu cukup sekitar 6 sampai dengan 12 gram saja, atau sekitar 1 sampai dengan 2 sendok teh saja. Jadi, satu sendok teh begini itu cukup untuk satu porsi nasi goreng ya. Kalau mau medok, kita bisa menggunakan takaran 2 sampai dengan 3 sendok teh per satu porsi nasi goreng. Dengan begitu, satu resep bumbu nasi goreng ini itu bisa cukup untuk membuat 62 sampai dengan 125 porsi nasi goreng. Catat. Untuk penggunaannya juga cukup mudah. Bumbu dicampurkan dengan nasi seperti ini, lalu ditambahkan bumbu pelengkap lain tanpa menggunakan bawang merah ataupun bawang putih lagi. Per satu porsinya itu cukup ditambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk, lalu sekitar 1 sendok teh saus raja rasa, 1/4 sendok teh kecap ikan atau bisa diganti dengan setengah sendok teh saus tiram sesuai selera, kemudian sejumput garam jika perlu, dan jika suka pedas juga bisa ditambahkan irisan cabai rawit atau cabai hijau biasa sesuai selera. Untuk isiannya bisa ditambahkan baby cumi, teri medan, sosis, dan lain-lain. Tuh seperti ini ya hasilnya. Yang ini mantap banget dan bikin gagal diet guys. By the way, untuk baby cumi kualitas bagus seperti ini, kita bisa langsung membelinya di toko online Super Ikan Asin. Dan untuk lebih jelasnya, untuk cara membuat nasi goreng cumi versi simple ini, silahkan cek tutorialnya di video setelah ini. Link silahkan cek di deskripsi video ini. Catat. By the way, jika suka pedas, kita bisa menambahkan secukupnya cabai hijau rawit ataupun cabai hijau besar sesuai selera. Untuk takaran idealnya itu sekitar 200 sampai dengan 400 gram, tergantung dengan tingkat kepedasan yang diinginkan. Jika ditambahkan cabai begini, maka caranya cabai dicampurkan bersamaan dengan bumbu yang di blender seperti ini. Dan untuk takaran minyak gorengnya itu sebaiknya ditambah sesuai dengan jumlah takaran cabai yang digunakan.
Jadi, jika cabai yang digunakan itu 300 gram, misalnya, maka takaran minyaknya itu juga ditambah sebanyak 300 ml. Dengan begitu, hasil bumbu bisa lebih awet tahan lama. Catat. Dan ini dia guys, hasil bumbu nasi goreng yang menggunakan campuran cabai hijau. Tampilannya hampir tidak ada bedanya dengan yang tanpa menggunakan cabai ya. So, mau versi pedas atau yang original nih? Silahkan dipilih sesuai selera saja. Exactly, the choice is in yours. By the way, agar bumbu awet tahan lama, salah satunya itu adalah bumbu dimasak hingga benar-benar tanak dan bebas air ya. Minimal itu total durasinya sekitar 20 sampai dengan 25 menit. Pastikan saat proses pematangan, bumbunya itu dimasak dengan api kecil dan selalu diaduk-aduk agar matang merata juga tidak gosong. Semakin lama bumbu dimasak, warnanya itu akan semakin gelap dan terlihat makin tanak. Seperti ini nih guys contohnya. Yang ini yang paling terang warnanya itu cuma dimasak sekitar 20 menit, hasilnya sudah matang dan terlihat terang cantik. Sementara yang lebih gelap ini, itu dimasak sekitar 25 sampai dengan 30 menit, hasilnya itu terlihat lebih tanak dan pastinya jika disimpan juga bisa awet lebih lama lagi. Dan yang terakhir, ini yang dimasak selama sekitar 35 menit. Tampilannya itu terlihat paling pekat dan lebih bertekstur ya. Dan menurut saya pribadi sih, yang paling ideal itu yang ini, yaitu versi bumbu yang dimasak sekitar 25 sampai dengan 30 menit. Yang pasti, jangan sampai lebih dari 40 menit ya guys. Karena jika terlalu lama dimasak, maka bumbu jadi rawan overcook alias terlalu matang dan berasa pahit. Catat. By the way, bumbu nasi goreng hijau siap pakai ini adalah hasil recook dari resepnya Bunda Ami di Cookpad. Cuma dengan tidak mengurangi rasa hormat, beberapa bahan dan takarannya itu saya modif sesuai selera pribadi. Buat Bunda Ami, terima kasih banyak ya. Semoga ilmunya selalu bermanfaat dan berkah, juga menjadi ladang jariah yang mendatangkan pahala dan kebaikan tanpa jeda. Amin. Oke guys, demikian tadi cara membuat bumbu nasi goreng hijau ala The Hasan video. Semoga bermanfaat. Dan bagi para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan, semoga dilancarkan ya. Diberi kemudahan untuk usaha. Amin. Dilimpahi rezeki barokah dan turah-turah. Amin. Tetap semangat dan selalu berusaha. Insya Allah semoga bisa sukses dunia dan akhirat. Amin. Okay, I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.